Ini adalah dataran Ortasha Bozira yang sememangnya pernah menjadi sebuah laut pada zaman dahulu. Secara khusus, kawasan padang pasir yang luas di barat Kazakhstan ini merupakan dasar laut Tethys purba pada era Mesozoik, kira-kira 250 hingga 66 juta tahun dahulu. Antara bukti bahawa tempat ini adalah laut adalah berdasarkan penemuan gigi Megalodon dan spesies jerung lain. Cangkerang serta moluska, sisa ichthyosaur iaitu sejenis reptilia laut purba. Keluasan kawasan ini adalah 187 km persegi. Ini pun bagi kita yang kerdil ini. Kawasan ini sudah kelihatan luas dan besar. Ini adalah gambaran tapak lautan. Ia bukan kosong semata-mata. Bayangkan, anda mencari sisa-sisa badan MH370 di kawasan seluas 15,000 km persegi, di mana kedalaman air laut tersebut memiliki gunung-ganang setinggi KLCC dan mungkin MH370 sedang berada di antara gunung dan bukit yang berada di dalam Lautan Hindi. Dengan ombak yang sangat ganas dan cahaya yang nipis pada kedalaman yang lebih rendah, cabaran untuk mencari MH370 adalah sangat kritikal. Bagaimana caranya kita boleh menjumpai semula bangkai pesawat tersebut dengan keadaan muka bumi yang terlalu mencabar? Bermula 30 Disember 2025, Malaysia sekali lagi akan memulakan pencarian MH370. Astrolab membawa anda pencarian semula MH370 2026. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, ini adalah video keempat Astrolab mengenai MH370. Video pertama adalah kronologi MH370 yang sangat jelas dan teliti. Video kedua mengenai lokasinya yang bukan di Diego Garcia, dan ketiga mengenai Ocean Infinity. Kali ini, kita akan meneroka kebarangkalian penemuan MH370 menerusi beberapa isu yang akan diutarakan di dalam video ini. Pihak kementerian kini bersetuju pencarian secara agresif bersama Ocean Infinity. Pada tahun 2025, misteri kehilangan MH370 memasuki bab baru yang tidak pernah dijangka. Selepas operasi pencarian dihentikan pada 2014 dan 2018, dunia kembali memberi tumpuan kepada satu syarikat yang sejak awal paling agresif, paling konsisten dan percaya bahawa pesawat itu masih boleh ditemui. Ocean Infinity. Keyakinan ini bukan berdasarkan optimisme kosong, tetapi hasil gabungan data saintifik terkini. Teknologi sonar generasi baru, pemodelan arus laut yang diperhalusi semula dan pemahaman mendalam tentang bagaimana pesawat itu berakhir di salah satu lautan paling ganas di dunia. Tahun ini, Ocean Infinity memfokuskan pencarian kepada satu kawasan seluas kira-kira 15,000 km persegi di selatan Lautan Hindi. Kawasan yang lebih kecil, lebih khusus tetapi lebih tepat berbanding operasi terdahulu. Lokasi ini berdekatan dengan apa yang dikenali sebagai Arka ke-7, iaitu lengkung lokasi terakhir yang ditentukan berdasarkan ping satellite Inmarsat, dan kini dianggap sebagai zon paling kritikal dalam memahami hilangnya MH370. Kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 pada 8 Mac 2014 masih kekal sebagai salah satu misteri penerbangan paling besar dalam sejarah moden. Walaupun banyak perkara telah diketahui tentang hari kejadian, masih banyak persoalan yang belum terjawab sepenuhnya. Pada awal Mac, Ocean Infinity menyambung semula usaha mereka yang terhenti pada 2018 dengan mengerahkan kapal pencari Armada 7806 lengkap dengan AUV yang mampu menyelam sehingga 4 hari pada kedalaman 6,000 meter. Pencarian itu menumpukan kawasan yang dicadangkan penyiasat bebas Bobby Olich dan Victor Ainello. Kawasan yang pernah dicari sebahagiannya tetapi memerlukan pemeriksaan terperinci. Kawasan tersebut terletak kira-kira 2,000 km ke barat Perth, Australia, berpusat pada koordinat 34.2 darjah selatan dan 93.8 darjah timur. Selepas beberapa hari mengimbas dasar laut berhampiran kawasan Seven Arc, Armada 7806 berlayar ke Perth untuk mengisi minyak dan melakukan penyediaan semula.
Ia kembali ke laut pada 6 Mac 2025 untuk fasa kedua pencarian, kali ini di kawasan carian Blair atau Merchant. Kawasan ini dicadangkan oleh Jean-Luc Merchant dan bekas juruterbang Air France Patrick Blair. Kawasan ini belum pernah diterokai dan berpusat sekitar 35.7 darjah selatan dan 93 darjah timur. Namun selepas beberapa hari tanpa sebarang penemuan yang diketahui, Ocean Infinity mula berlayar menuju Singapura sekaligus menghentikan pencarian MH370 secara tiba-tiba. Walaupun Ocean Infinity belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai penambatan operasi, Menteri Pengangkutan Malaysia mengesahkan bahawa pencarian semasa telah digantung. Pencarian pesawat Malaysian Airlines penerbangan MH370 akan disambung semula 30 Disember ini. Semasa Ocean Infinity menganalisis data, beberapa kawasan penting masih belum diterokai. Salah satunya ialah Broken Ridge pada koordinat 32.5 darjah selatan dan 96.5 darjah timur. Kawasan yang disyorkan oleh penyiasat bebas Amerika, Blaine Gibson, yang telah menemui 22 serpihan MH370 serta ahli oceanografi, Jared Padiaki. Mereka berpendapat pencarian baru tidak seharusnya terlalu tertumpu pada Seven Arc sahaja, tetapi merangkumi kawasan antara 28.3 darjah selatan hingga 33.5 darjah selatan. Selain itu, kawasan yang dicadangkan penyiasat bebas Richard Godfrey berpusat pada 29.128 darjah selatan dan 99.934 darjah timur juga masih belum diterokai. Kurang daripada separuh kawasan yang dicadangkannya telah dicari sebelum ini. Godfrey menggunakan sistem analisis Weak Signal Propagation Reporter atau WSPR, satu teknologi yang mengesan gangguan gelombang radio jarak jauh apabila pesawat melintas. Melalui analisis ini, beliau menghasilkan semula laluan penerbangan yang hampir sama dengan data Inmarsat dan simulasi rumah milik Kapten Zahari. Laluan ini menunjukkan beberapa siri belokan, termasuk selepas pesawat membuat pusingan terakhir ke arah Lautan Hindi. Gabungan analisis WSPR, data satelit dan sumber lain membantu memperhalusi kawasan yang berpotensi menjadi lokasi nahas. Walaupun ada penyiasat yang menyokong teori Godfrey, ada juga yang masih ragu akan ketepatannya. Kawasan pencarian ini tidak dipilih secara rawak. Ia merupakan hasil gabungan kajian selama hampir sedekad oleh pakar satelit, oceanografi dan penyelidik serpihan. Selepas MH370 hilang pada 8 Mac 2014, data Inmarsat menjadi satu-satunya bukti saintifik yang mampu menjejak pesawat ketika ia sudah berada jauh dari radar. Analisis matematik ke atas handshake signals itu menghasilkan beberapa lengkung kedudukan yang dipanggil arca. Arca ketujuh ialah titik terakhir pesawat berkomunikasi dengan satelit sebelum isyarat terputus sepenuhnya. Dalam operasi pertama, pasukan pencarian menumpukan kawasan yang lebih luas kerana ketidakpastian model pergerakan pesawat dan kurangnya serpihan yang ditemui. Tetapi sejak itu, lebih 20 serpihan yang disahkan milik MH370 telah ditemui di Madagaskar, Pulau Reunion, Tanzania dan Mozambik. Kajian mendalam ke atas pola hanyutan serpihan ini menggunakan simulasi arus global, kelajuan angin dan morfologi serpihan menghasilkan keputusan yang jauh lebih konsisten tentang kawasan asal jatuhan. Ocean Infinity yakin kerana semua model ini kini bersilang di satu zon yang sangat spesifik. Zon tersebut terletak di bahagian utara kawasan yang pernah dicari pada 2014 dan sedikit ke timur kawasan yang diteroka pada 2018. Ia merupakan kawasan yang amat kompleks dari segi topografi dasar laut, dipenuhi lurah dalam, rabung tektonik cerun curam dan kawasan batuan yang menghasilkan pantulan sona yang mengelirukan. Inilah antara sebab utama kenapa carian terdahulu gagal. Teknologi sonar 2014 tidak cukup sensitif untuk membezakan serpihan logam dengan batu marit, dan Autonomous Underwater Vehicles atau AUV ketika itu tidak mampu memetakan kawasan yang mencabar ini secara halus. Namun keadaan itu berubah sepenuhnya pada 2025. AUV generasi baru milik Ocean Infinity kini menggunakan sistem Synthetic Aperture Sonar atau SAS, iaitu sonar beresolusi ultra tinggi yang mampu memetakan objek di dasar laut pada ketepatan sehingga 10 cm. Ini bermakna sayap pesawat, gear pendaratan atau serpihan badan pesawat yang tertimbul separuh lumpur pun masih boleh dikesan.
apabila digabungkan dengan sistem kecerdasan buatan yang memproses ribuan imej sonar setiap jam. Komputer boleh membezakan bentuk serpihan pesawat daripada batu karang atau cerun geologi. Teknologi terdahulu memerlukan ramai pakar untuk memeriksa imej sonar satu persatu. Tetapi kini, sistem automasi mampu melakukan perkara yang tidak mungkin dicapai manusia. Inilah punca keyakinan Ocean Infinity. Mereka bukan sahaja tahu di mana mahu mencari, tetapi kini mereka mampu mencari dengan keupayaan jauh lebih baik daripada 2014 dan 2018. Selain itu, Ocean Infinity telah memperhalusi pemahaman tentang bagaimana MH370 jatuh berdasarkan isyarat terakhir satelit. Setelah sekian lama, pakar kini yakin bahawa pesawat tidak berada dalam kawalan juruterbang ketika ia kehabisan bahan api. Data menunjukkan kadar penurunan yang tinggi, condong kepada senario northbound descent. Ini memberi gambaran bahawa pesawat terhempas dalam keadaan berkecai, menyebabkan serpihan tersebar tetapi bahagian besar seperti enjin dan bahagian tengah fuselage berkemungkinan tenggelam sebagai struktur besar ke dasar laut. Struktur seperti itu jauh lebih mudah dikesan oleh sonar berbanding serpihan kecil yang hanyut ke pantai Afrika Timur. Sekiranya struktur utama masih utuh di dasar laut, Ocean Infinity yakin mereka boleh menemuinya. Penyelidikan oceanografi juga memainkan peranan besar. Arus lautan Hindi bukan sahaja kuat, tetapi sangat kompleks. Dipengaruhi angin monsun, gelombang Kelvin, arus pesisir serta interaksi dengan topografi dasar laut. Model hanyutan yang digunakan dulu terlalu kasar dan tidak mengambil kira ribut kecil, vortex lautan dan pergerakan bermusim. Namun sejak 2014 hingga 2025, data arus global yang dikumpul oleh satelit altimetri, pelampung Argo dan model pertukaran tenaga laut atmosfera semakin maju. Apabila serpihan sebenar dianalisis bersama model baru, hasilnya sangat konsisten. Zon asal serpihan ialah kawasan berdekatan arka ketujuh, tetapi bukan di lokasi yang dicari secara intensif dahulu. Dengan kata lain, pencarian lama dilakukan dengan anggapan arus laut lebih stabil dan linear, sedangkan data baru menunjukkan sebaliknya. Ocean Infinity kini mempunyai model hanyutan paling tepat pernah dihasilkan untuk MH370. Sebab itu, kawasan 15,000 km persegi dipilih dengan begitu yakin. Kawasan ini bukan besar jika dibandingkan dengan keluasan carian sebelumnya yang mencecah 120,000 km persegi. Tetapi zon kecil ini dipilih berdasarkan persilangan tiga sumber data: isyarat Inmarsat, model hanyutan serpihan yang diperhalusi semula dan kemaskini topografi dasar laut. Menurut Ocean Infinity, jika MH370 berada di mana-mana dalam radius munasabah yang ditentukan data, ia semestinya berada dalam kawasan ini. Keyakinan ini bukan sahaja mempengaruhi keputusan logistik, tetapi meningkatkan harapan keluarga penumpang yang menanti jawapan lebih sedekat. Namun, faktor paling besar ialah pengalaman. Ocean Infinity ialah satu-satunya syarikat yang benar-benar memahami cabaran lautan Hindi dalam konteks MH370. Mereka pernah menghabiskan berbulan-bulan meneliti kawasan berbahaya dengan arus dasar yang tidak menentu, gelombang besar permukaan dan had komunikasi sonar pada kedalaman melebihi 5,000 meter. Mereka tahu kelemahan operasi lama dan tahu apa yang patut dielakkan. Kini dengan teknologi canggih, bot tanpa pemandu, AUV autonomi dan data topografi terkini, mereka yakin boleh melakukan apa yang gagal dilakukan sebelum ini. Akhirnya, keyakinan Ocean Infinity bukan sekadar teknikal. Ia juga moral. Mereka berjanji kepada keluarga mangsa bahawa selagi ada peluang saintifik, selagi ada data yang menunjukkan kemungkinan lokasi, mereka akan kembali. Konsep no fine, no fee menambah keyakinan bahawa mereka sangat bersungguh-sungguh, bukan sekadar menjalankan misi komersial. Dan pada tahun 2025 ini, semua faktor, data teknologi, cuaca, pengalaman dan sokongan antarabangsa seolah-olah selari buat pertama kali sejak 2014. Dan inilah sebab kenapa Ocean Infinity percaya bahawa pencarian tahun 2025 mungkin menjadi usaha paling signifikan dan barangkali usaha terakhir untuk menamatkan misteri penerbangan MH370. Jika pesawat itu masih berada di dasar lautan Hindi, mereka yakin kali ini mereka mampu menemukannya. Doa rakyat Malaysia masih bersama keseluruhan mangsa MH370. Berikan pendapat anda dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.